Anda suka judul, judulnya The Weak Strong Man. Aneh ya? Weak Strong Man. Strong Man kok weak ya? Kita, kita dari nyanyi kita lebih dari pemenang. More than the conqueror. MTQ ya. Yeah? More than conqueror. Luar biasa saudara. Tetapi saudaraku, di dalam Yeremia pasal 29, hidup adalah pilihan, terserah Anda. Ya, mau jadi victim atau victor? Kalau Victor itu begini, sama mau jadi Victor. Kalau victim begini, <laughs> Anda bisa pilih ya. Ini bisa juga cerita the tragedy atau tragedi of a strong man. Ya kita akan bicara soal Samson ya. Tetapi saudaraku bisa juga jadi legend. sama mau jadi legend? Hidup satu kali saudaraku, tinggalkan legacy. Hidup jadi legenda, jadi legend. Amen? Yeremia 9 bukan 29. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksananya. Kebijaksana kan datang dari Tuhan. Waktu lahir semua kita on. Ada yang punya gigi yang bisa khotbah? Janganlah juga dikatakan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Salomo yang dikatakan orang raja paling kaya yang sebelumnya belum pernah ada. Dan sesudahnya tidak akan pernah ada yang sekaya dia. Di Israel disebut the foolish wise man. Orang bijak yang yang bodoh saudaraku. Ya. Firman Tuhan mengatakan jangan bermegah. Apa yang mau dimegahkan semua itu pemberian Tuhan. Amen. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa ada yang kamu uh, yang kamu punya yang tidak diberikan oleh Tuhan? Oh luar biasa saudara. Nah, saudaraku, tetapi siapa mau bermegah? Boleh bahwa dia memahami dan mengenal Aku. Tujuan hidup kita dari hari ke hari makin mengenal Dia, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan tiga K. Apa itu? Pertama, yang keras, kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi, semuanya itu kusukai. Kita lihat apa Simpson dan Salomo menunjukkan ini. Sayang sekali, tidak. Akhir hidupnya tragedi saudara, dan kerajaannya pecah. Salomo menurun kepada putranya. Dia tidak bisa didik dengan baik. Salah satu kesuksesan, satu pribadi, lihat aja keturunannya. Jadi, apa, saudara? Oke, mari kita lihat firman Tuhan di dalam um, Kitab Hakim Hakim 13. Dua ayat terakhir mengatakan perempuan itu melahirkan seorang putra, not a boy, not a baby, a son. He was born with a purpose. Dia dilahirkan dengan satu tujuan yang jelas. To be a deliverer. Menjadi pembebas. Like Moses. Like Jesus. And like you and me. Paling sedikit kita membebaskan keluarga kita dari kurungan. Atau benteng kuasa kegelapan. Siapa yang mau? Angkat tangan, angkat tangan. Yang mau jadi victor, bukan victim ya. Ya, beritahu kiri kanan. I'm a victor in Jesus. Amen. Haleluya. Ya. Ada nama Victor lebih salah. Pak, Sekenalkan saya. Saya Victor katanya. Victor. Victor kepikiran kotor, <laughs> Kasihan deh lu melahirkan seorang putra ya dan memberi nama namanya bagus, Samson. Samson the sunlight. S U n ya, seperti matahari. Matahari memberikan kehidupan. Amin. Matahari memberikan kehangatan, memberikan life. Ya, lebih bagus lagi kalau Son ya, seperti Kristus. Uh, kemenangan saya pertama, saya kasih nama Christopher. Christopher itu artinya uh, Christ-bearer, pembawa Kristus. Amin. Kalau ada yang lagi cari nama, buat anak atau cucu, nah, saudaraku, namanya Samson. Lalu kemudian... And the child grew. Waktu diberitahu saya akan bicara pada anak-anak muda dan yang berhati muda, Pak Roni bermuda, berhati muda. Amin. Maka saya bilang, Oke, okay, saya segera datang, saudara. The child grew and the Lord bless him. Yehawihah memberkati, mau diberkati Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, Ya, yeah, and the spirit of the Lord. Ini komplit kan? Ya tuh kita lihat bagaimana ada roh kudus. Began to move upon him at Mahani Dan. The camp of Dan. Saudaraku, suku Dan ada di tepi pantai uh, laut besar ya. Laut Mediterania, Between Zora and Estal. Perhatikan di sana. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Betul nggak? Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Mulainya hebat. Ketika di kebaktian di sini, apalagi nanti ada 10 hari, kita khusus menantikan supaya dapat urapan baru. Yang belum pernah dibaptis roh kudus akan dibaptis roh kudus. Yang yang pernah dibaptis roh kudus akan dibakar dengan api yang lebih besar. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang meriah. Katakan saya siap. Siap dibagi Tuhan. Roh Kudus dicurahkan not to become you feel good atau jadi selebriti bukan, tapi untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Ketika saya bertobat, penyembahan berhala di keluarga kita itu di Probolinggo. Besar saudara ke rumah kakek saya, hampir setengah hektar saudara saya turunkan saya bakar semua. Haleluya, mending radikal daripada rada nakal. Amin, pilih mana, radikal dong. Radikal itu berakar artinya, oke? Okay? Nah hatinya mulai digerakkan oleh Roh Tuhan. Hidup adalah pilihan, seperti saya bilang tadi, mau victim atau victor, pilih. Banyak orang pilih jadi victim, selalu datang tuh mengeluh, 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 saudara. Nggak ada orang mau jadi pecundang, tapi ada loh yang mau, ya supaya selalu dikasihani, ditolong. Tetapi saudara pengikut Kristus tidak seperti itu. Sebab roh yang di dalam kita lebih besar dari segala roh di dalam dunia. Perintah Yesus itu murid-muridnya. Ada berapa murid Tuhan di sini? Angkat tangan. Murid Tuhan. Pak Frankie, Pak Anton, Pak Entra pasti menjelaskan. Kita ini bukan anggota gereja. Kita ini murid Kristus. Dan murid Kristus itu berkemenangan. Amen? Haleluya. Dan kita melihat di dalam... Satu ayat setelahnya memang tidak ada di sini boleh tampilkan kalau ada hakim-hakim 14 ayat pertama. Simpson turun ke daerah Filistin. He's a deliverer. Dan dia punya urapan untuk menghancurkan Filistin. Menghancurkan tentara Filistin. Dia punya kekuatan yang daripada Tuhan. Sampai saudaraku, raja-raja Filistin membayar kepada Delilah. Untuk mengetahui rahasia kekuatannya. Kita mungkin biasa saja. ya, Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amen. Haleluya. Saudara, pertama kali saya diurapi roh kudus. Ada seorang bapak datang. Pak, tolong pak anak saya itu. Tidak mau keluar ke kamar mandi pak. Berjam-jam. Bisa-bisa sampai 7-10 jam. Saya mesti apa pak? Oh, sudah, tidak apa-apa. Saya datang. Saya datang ke rumahnya, saya turun dari mobil saya dari dalam ada satu suara menjerit ketakutan. Jangan biarkan si Arifin masuk sini. Roh jahatnya yang ketakutan. Saudara saya mau beritahu, kalau Saudara tahu roh jahat ketakutan, Saudara akan bergairah seperti murid-murid Tuhan Yesus. Perintah Tuhan untuk gerejanya adalah cast out demons. Mengusir roh-roh jahat. Yang kedua heal the sick. Menyembuhkan orang sakit. Coba lihat tangan Saudara. Ada huruf apa itu? Huruf apa? Artinya mati, modar. Enggak, saudaraku. Ya, menang dan menyembuhkan, saudaraku. Menang dan mengusir setan. Menang dan memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan dong. <tuk> Jangan biarkan si Arifin masuk sini. <tuk> saya masih ingat saya ketok. Bagaimana anak itu bisa tahu? Bukan dia yang di dalam dia. Dan anak itu dibebaskan. Mulai saat itu saudaraku malah saya keliling cari roh-roh jahat untuk diusir. Amin. Saya sih biasa aja. Tapi Tuhan kita luar biasa. Tuhanmu dan Tuhanku sama. Di Jawa, kebetulan di Surabaya, kita ngusir 70 roh jahat. Pertama-tama saya ketemu seorang yang kerasuhan setan di, di Malang, saudara ya. Dan pemuda itu belajar ilmu. Dari Jawa Tengah, saudaraku, dan pada saat itu saya ketemu dia, mendadak dia kerasukan, dan dia manifest, dan dia mau menghancurkan barang-barang di rumah itu, dan rumah itu bukan terlalu besar, tapi penuh dengan barang-barang bagus, kristal, dan sebagainya. Tidak ada di sekolah Alkitab, saya buat lingkaran di situ. Dalam nama Yesus, kamu tidak boleh keluar dari sini, itu seperti semprong, saudaraku, dan dia tendang, dia jatuh, dia tendang, dia jatuh. Ya, tapi cuma 10 roh jahat. Firman Tuhan berkata, kalau kamu yaitu masuk dan merebut rumah seorang strongman. Strongman itu iblis, roh jahat. Ya, roh jahat itu ada pangkatnya, ada ada tentara biasa, ada letnan, ada kolonel, ada jenderal Saudara ya. Tertata rapi sekali seperti Efesus pasal 6. Lalu dia kembali malah lebih banyak, ya. Kalau sudah diusir, jangan biarkan kosong. Isi dengan firman. Isi dipenuhi dengan roh kudus. Kalau tidak, saudaraku. Roh jahat kembali ke rumahku, katanya. Dan keadaan orang itu lebih buruk. Karena dia juga ngajak teman yang lain. Iblis itu, roh jahat itu sangat rukun. Untuk menghancurkan saudara dan saya. Ada sini yang bertengkar saudaranya kalah sama iblis saudaraku. Dan keadaan itu, apa yang saya pernah lakukan? 70 roh jahat. Bahkan kalau ada yang masih pegang jimat, masih pegang kuasa kegelapan, Yesus hadir teriak-teriak ketakutan, saudaraku. It can happen, saudaraku. Ya, saudara yang kasih Tuhan, lebih baik kita ngaku saja sama Tuhan. Minta dibersihkan rumah kita, ya men. Tapi pada waktu dia kita layani gadis ini, wanita muda ini. Berapa roh jahat? 300. Dalam Alkitab pernah kejadian ada legion di dalam seseorang. Dan masuk kepada 2.000 ekor babi, tapi yang puluhan ribu yang lain masuk ke kota dan merasuk orang-orang yang ada di sana. Jadi berapa banyak mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara yang kasih Tuhan di dalam uh, pasal 14 ada pembacaan begini: Simpson datang untuk mencari istrinya, mencari istrinya dengan membawa ekor anak kambing. Bisa tampilkan di sana. Ya. Tapi mertuanya berkata, "Saya kira kamu tidak mau dengan dia." Tapi dia menikah dengan seorang gadis Filistin. Banyak orang yang hebat-hebat kalah dengan dirinya sendiri. Seorang yang bisa menguasai dirinya sendiri itu lebih kuat dari seorang warrior yang menguasai menundukkan sepuluh kota. Ada tiga kelemahan manusia: pertama, keinginan mata, kedua keinginan daging, ketiga keangkuhan hidup. Dan semuanya ada pada si Simpson ini. Firman Allah berkata, destiny-nya mesti udah jelas. Purpose-nya udah jelas. He was called, he was born secara ajaib karena orang tuanya mandul. Tapi kemudian Tuhan sendiri hadir di rumah tangga itu. Dan memberikan Simpson. Simpson menjadi seorang nazir. Nasir itu rambutnya tidak pernah dipotong. Ini bukan soal tren ya. Tetapi suatu perjanjian dengan YHWH. Dengan Adonai. Tidak boleh menyentuh mayat. Termasuk keluarga dekat. Kalau ayahnya meninggal, orang lain yang akan melakukannya. Dia dikuduskan, dipisahkan. Apa dikuduskan itu? Set apart for God. Dan dia juga tidak minum minuman keras. Keinginan mata, Kekinian daging, keangkuhan hidup, dia langgar semuanya. Kapan itu ada seorang anak muda pria, sok jago, bergaya playboy, dia berkata kepada bapak pendetanya, "Oh, dia ganti-ganti pacar." Dan dia ceritakan, "You know what I did to my girlfriends, saudaraku." Wah, oh, dia cerita dia cerita begini, dia begini, dia begini, dia begini. Dia berkata, "I'm a male." I must show I'm a male. Pendetanya kalau ngadepi orang bodoh seperti ini, dia jawab, yes, you're a male, but you're not an animal. Animal maksudnya. Karena itu, kalau saudara pergi ke restroom di sini, tidak ada male and female. Tetapi juga tidak ada jenis ketiga. Saudara pernah ketemu? Pernah enggak ketemu? Yaitu di sanghe atau monkey forest, yaitu Uh, monyet jantan yang bingung dengan gendernya. Ndak ada ya? Tapi mungkin ada di sini. Jangan tertipu, Saudara. Tuhan cuma menciptakan dua jenis. Ya. Adam itu pasangannya Inul, bukan Ipul. Samson and Samson and Delilah. Lihat, ya, yang diingat tuh kejatuhan. Tidak diceritakan bagaimana dia menghancurkan Filistin. Tapi zaman sekarang bisa Samson and Samuel. Saya tidak bergurau. Tetapi kemudian suraku, kalau kita lihat, hati-hati dengan pasangan hidup. Apa ada persamaan kuil berhala dengan bait Allah? Antara Allah yang hidup dengan yang mati-mati? Apa ada hubungan? Tidak ada. Keluarlah kamu dari antara mereka. Dan aku jadi bapakmu. Dan kau jadi putraku laki-laki. Putriku perempuan. Yes, you are a male. But you are not an animal. Saudara yang kasih, Simpson berkata pada orang tuanya. Ambillah dia bagiku. Sebab dia menyenangkan aku. Kita melihat bahwa kehancuran Simpson dimulai dengan hal yang kecil. Rumah tidak hancur karena gempa bumi. Tapi hancur karena rayap. Yang mengerti katakan amin. Ya, Hidup kita bisa hancurkan karena dosa-dosa kecil. Ambillah dia sebab dia kesukai. Nah jangan begitu dong nak. Masa anda ada dari orang-orang uh, sebangsa kita maksudnya pilihan Tuhan. Tidak ada persamaan. Oh bisa kok pak. Bisa diatur. Oh ya, kamu akan menderita. Dan pada satu kita tahu bagaimana Simpson tidak menikah. Saya perhatikan kalau dia hubungan seks itu, kalau suami istri itu kudus. Suami istri hubungan suami istri itu apa? Holy. Dan itu disebutkan yada, katakan yada. Adam knew his wife, knew di sana yada, mengenal secara intim. Tapi kalau cuma hubungan seks, seperti... Ya seperti kaki empat. Maka itu adalah bow atau saka. Saudara yang kasih amat Tuhan itu terjadi pada Simpson. Dimulai dengan satu kesalahan fatal. Saya mendengar seorang hamba Tuhan berkata begini. Kalau kita seorang pilot menerbangkan pesawat dari San Francisco. Dengan tujuan Tel Aviv di Israel. Lalu dia melakukan yaitu autopilot satu derajat daripada trayek sebenarnya. Satu derajat aja, Tidak usah sepuluh. Satu derajat. Dia tidak berakhir di Tel Aviv, Israel. Dia berakhir di Moskow, Rusia. Salah satu tipuan iblis adalah hal yang sederhana. Oh kita harus, harus toleransi. Toleransi. Toleransi ya iya saudaraku. Dan menghormati satu sama lain. Kepercayaan kita hormati. Tapi kalau menikah jangan main-main. Karena itu jadi Simpson, pernikahannya itu sama sekali tidak ada perjanjian. Dan mulai dia berpesta, dia tidak boleh minum-minuman keras. Tidak mungkin saudaraku, orang Filistin berpesta minumnya aqua atau teh botol. Ya minuman keras. Dan tentu saja pestanya itu pesta orgi, pesta seks. Sedih hati orang tua Simpson. Pada waktu dia perjalanan ke timna ke rumah wanita Filistin itu, nah disebut namanya, dia bertemu dengan seekor singa muda, sama-sama muda, satunya hamba Tuhan yang muda, mulailah hatinya digerakkan, orang Israel jadi tentara usia 20, Amen, usia 20, dan dia ini adalah saudaraku diciptakan untuk menghancurkan Filistin ketemu singa muda itu. Sebetulnya Tuhan memperingatkan. Kamu mengambil jalan yang keliru. Seringkali Tuhan akan memperingatkan Anda dan saya. Kalau kita mulai melenceng daripada Tuhan. Tapi dia robek. Singa itu seperti merobek anak kambing. Kita baca yaitu Fatsal 14 ayat pertama. Ketika dia kembali ke sana. Dia bilang, wah Filistin ini perlu dihajar adat. Dan saat itu adalah musim menuai. Musim menuai itu bulan apa? Bulan seperti ini. Perayaan Pesah. Peringatan bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel. Mengkhususkannya jadi kerajaan imam. Mengkhususkannya jadi bangsa yang kudus. Nah saudaraku yang kasih am Tuhan. Firman Allah menunjukkan Simpson. Semua tindakannya tidak untuk memuliakan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan. Apapun yang kamu kerjakan. Whatever you do. Do it as untuk the Lord. Lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau kamu bekerja, tidak untuk your boss, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Siapa yang mau menyenangkan Tuhan? Biar Tuhan disenangkan, lihat tanganmu. Amin. Sampaikan ke atas. Amin. Haleluya. Nah saudaraku, dia untuk memuaskan dagingnya. I'm anointed. Yang dia lakukan sangat tidak bisa dilakukan manusia biasa. Dia tangkap saudaraku. 300 tenta yaitu uh, anjing ya. Lalu diikat anjing-anjing hutan. Lalu diikat ekornya berdua-dua. Dan dilepaskan di ladang Filistin. Terbakar semua. Ada banyak ladang Filistin khususnya di Kuta ini. Ya saudaraku. Di mana-mana tempat untuk berbuat dosa. Tempat untuk memuaskan kedangingan. Tetapi saudaraku kita anak Tuhan adalah garam. Garam itu untuk apa sih? Menghentikan kebusukan. Kita adalah terang untuk menerangi orang dalam kegelapan. Kita bukan akan jadi, harus jadi garam. Kita adalah garam dan kita adalah terang dunia. Amen? Haleluya. Saudaraku, marahlah orang Filistin. Siapa yang melakukan ini? Simpson, menantu orang Timna itu. Lalu mereka datang kepada mantan mertua dan mantan istrinya. Dan mereka dibakar hidup-hidup seluruh hidup Simpson hanya untuk membalaskan sakit hatinya. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Saudaraku jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan sakit hati. Firman Tuhan mengatakan yang jelas, orang bodoh dimatikan karena sakit hati. Dan orang bodoh dimatikan karena iri hati. Jangan ada sakit hati, iri hati dalam diri kita. Masih ingat tadi, saya sampaikan suara gembala. Apa tanda Kristus dalam kita? Papa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Simpson tidak pernah berdoa. Dia cuma berdoa dua kali. Orang jarang berdoa itu pasti berdosa. Loh kok diem saudaraku. Orang jarang berdoa itu pasti berdosa. Kan tinggal nambah S. Ya. Dia tidak pernah. Hidupnya untuk membalaskan sakit hatinya. Dia dipimpin dagingnya. Dia tidak dipimpin oleh roh Allah. Walau firman Tuhan berkata orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah putra-putra Allah. Dia tidak pernah dewasa, saudara. Dan saudaraku untuk membalaskan sakit hatinya, dia naik ke tempat tinggi. Di dalam firman Tuhan, kalau orang Israel atau umat Tuhan naik ke tempat tinggi, tujuannya untuk apa? To worship. Betul? Lalu apa terjadi ketika itu mereka mencari Simpson? Karena tidak bisa dia mendekati suku Yehuda. Simpson ini suku, suku Dan, saudara ya, masih bagian dari Israel yang besar. Suku Yehuda adalah seharusnya pemimpin. Karena dinubuatkan bahwa dari Yehuda akan turun tongkat kerajaan dan memang muaranya pada Kristus. Simpson adalah gambaran yang tidak sempurna, sama sekali tidak sempurna tentang Kristus pembebas yang sebenarnya. He's an unholy, yeah, unholy Christ figure, Christ-like figure. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Mereka mengancam, kami akan hancurkan kalian kalau kamu tidak serahkan Simpson. Dan apa yang terjadi? Tiga ribu, tiga ribu tentara Yehuda, orang-orang Yehuda datang. Simpson, tidak tahukah kamu? Kita harus tunduk pada Filistin. Kita dijajahan Filistin. Saudaraku itu mental budak, suka dijajah. Saya tidak tahu apa yang menjajah kita. Kita bisa dijajah kebodohan, dijajah nafsu, dijajah apa saja. Tapi mereka berkata, serahkan dirimu. Simpson berkata, oke. Okay, tapi jangan bunuh aku loh. Kita ini kan saudara, dan sih serahkan tangannya untuk diikat. Ingat ya, Kristus tidak dibunuh sebagai martir. Dia serahkan nyawanya. Dia mencurahkan jiwanya kepada kematian, karena itu Tuhan memberikan orang-orang besar, orang-orang mulia sebagai carahan bagi dia. Kristus willingly, free willing memberikan nyawanya, Saudaraku. Dia sama sekali bukan yaitu ditangkap. Sebab ketika akan ditangkap, Saudara, Kristus ada di yaitu di mana ya? Taman Getsemani maksudnya. Datanglah. Yudas bersama Spera, sepasukan tentara Romawi. Bukan polisi Bait Allah. Ya. Bukan polisi, bukan hansip, Saudara. Spera itu 500 tentara. Bawa senjata dan yang itu cuma bawa pentung kan, polisi Bait Allah bawa pentung, bawa obor. Dan Yudas berkata yang kucium dialah. Ya. Jadi rupanya Kristus itu tidak membedakan diri yang lain. Kelihatannya ya seperti kita lah. Dan kemudian dia tanya, inilah pemimpin. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, kata komandannya. Dan dia berkata, I am. Ketika dia berkata I am, maka semua yang nangkap dia terbanting semua. Ini bukti Yesus menyerahkan diri. Simpson serahkan tangannya untuk diikat. Dan kemudian saudaraku menyedihkan. Sama seperti bangsa Israel berkata, salibkan dia maka mereka serahkan Simpson the deliver kepada musuh paling menjadikan kalau dikhianati orang dekat kita paling sakit saudara dikhianati teman dikhianati saudara tapi jangan simpan sakit hati kamu akan dibunuh karena sakit hati dan pada saat saudaraku Simpson biasa saja tubuhnya Saya kira ya seperti Pak Anton begini ya? kecil tapi dahsyat. Mendadak Roh Tuhan turun. Ketika Roh Tuhan turun, tali itu saku terbakar. Dia bebas. Kekuatan itu tidak selalu ada pada kita. Roh Kudus memang sudah dalam kita untuk menyucikan. Tetapi kekuatan the spirit of might itu datang ketika ada ancaman, Saudara. Dan pada satu dia berada di satu tempat bernama Lehi. Lei artinya keledai. Dan saya ada rahang keledai yang sudah kering. Dia ambil dengan rahang keledai aku hancurkan seribu tentara Filistin dibunuh dengan pukulan rahang keledai itu. Stop sampai di sini. Dia sebagai nasir boleh tidak menyentuh mayat? Tentu saya tidak. Kenapa dia begitu? Karena biasa. Mulainya satu kali. Lama-lama biasa. Mulainya kompromi sedikit. Tambah gak keruan saudaraku. Tulang rangkul dia masih baru. Jadi masih baru tuh saudaraku. Yang masih basa-basa sedikit. Menjijikkan saudara. Dan dia jama itu. Tapi saya juga percaya. Rahang keledai ini. Ya saudaraku. lihat ya, sering yaitu dipakai Tuhan. Untuk mengusir rojat. Menyembuhkan orang sakit. It can happen to you. Saya ikut Tuhan 43 tahun. Dan saya lihat begitu banyak orang yang dibebaskan oleh satu nama paling berkuasa. Nama dari Yesus Kristus Tuhan. Mau dipakai Tuhan berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tetapi saudaraku ini pertama kalinya dia berdoa. Sekali lagi kalau orang tidak berdoa dia berdosa. Pak boleh enggak pak? Kan kita harus mengasihi. Simpson aja berhubungan dengan pelacur adalah kita tanya lebih bodoh. Boleh enggak mengutuk Pak? Saya jawab buat orang bodoh. Boleh. Kalau dalam nama Yesus. Bisa enggak? Berjina dalam nama Yesus? Enggak bisa. Ya, Nipu dalam nama Yesus? Enggak bisa. Lalu apa yang terjadi? Mendadak dia dehidrasi. Manusia itu lemah. Seperti rumput. Kena sinar matahari kering dan mati. Manusia itu cuma seperti bunga, sebentar layu. Yang paling cantik pun, ya bisa layu saudara. Bisa selesai. Karena itu biarlah Tuhan berikan kekekalan di hati kita. Dan Simpson pertama kali berdoa. Melalui tangan hambamu ini, engkau berikan kemenangan yang besar. Tapi sekarang, masa akan aku mati? Mati karena apa? Cuma dehidrasi bisa mati, saudara. Betul. Perhatikan di sini. Oleh tangan hambamu yang telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati. Kausan jatuh dalam tangan orang yang tidak bersunat itu. Saya mau terangkan ayat 19. Tuhan menjawab. Sesungguhnya inilah yang sukai Bahwa mereka mengenal dan memahami aku. Akulah Yahweh. Akulah Adonai. Yang menunjukkan kasih setia. Kasih setia itu kasih karena perjanjian. Keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh Semu, semuanya kusukai. Saudaraku dalam bahasa Indonesia alam membelah liang batu. Bukan, saudara. Dia cuma mengeluarkan air dari lubang rang keledai itu. Tuhan bisa melakukan spektakuler. Tapi juga Tuhan memberikan kasihnya. Iwat hal-hal yang kecil. <tuh> air itu menyegarkan simsal. Dan dia memberi nama itu Ramat Lehi. Mata air penyeru. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin. 20 tahun namanya. Tapi tidak pernah tercatat. Dia mendamaikan orang. Dia cuma memenuhi hasratnya. Kalau kita baca menyedihkan hakim-hakim 15. Dia pergi ke Gaza. A deliverer come to Gaza. For what? Untuk membebaskan Gaza dari penjajahan Filistin? No. Dia cari panti pijat. Dan berhubungan dengan seorang pelacur. Dari Bo jadi Saka. Saka itu tidur bersama. Hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Menyedihkan sekali, saudaraku. Seharusnya dia hidup dalam kekudusan. Seharusnya hidup untuk memuliakan Tuhan. Ini yang terjadi. Karena itu sekarang sebelum Tuhan Yesus datang, Dia bongkar semuanya, terutama di gereja. Yang aneh-aneh, yang lesbi, gay, LGBT bongkar semua orang tanya Pak Rifin, itu aneh loh, FS itu, polisi FS, Sambu yang jadi Rambo itu. Nah saudaraku, kenapa semuanya Kristen? Saya bilang Yesus mau datang, karena itu rumah Allah harus dibersihkan, dan rumah Allah di sini juga akan dibersihkan, supaya namanya dipermuliakan, supaya Roh Kudus bekerja, supaya terjadi revival. Tepuk tangan buat Tuhan. Tentu saja orang Filistin, Simpson ada di kota. Mereka siapkan garnisun, mereka siapkan tentara, dan mereka menutup, dan masih palang pintu, pintu gerbang kota, pintu gerbang kota itu besarnya segitu, saudara ya. Karena itu juga dipakai sebagai jembatan. Untuk melindungi kota, tebalnya bukan kayak pintu yang triplex itu, tapi mungkin tebalnya segini, saudara ya. Simpson tuh angkuh. Banyak orang berpikir kalau aku diurapi Tuhan Aku boleh melanggar apa saja No Roh Tuhan yang ada pada kita dikendaknya Dengan cemburu Di jebolnya pintu gerbang itu bah! Dengan engsel-engselnya Dengan palang pintunya dia Taruh punggungnya diangkat sampai ke atas gunung Kekuatannya untuk pamer Urapannya untuk membuat orang Wow tidak untuk memuliakan Tuhan. Setelah itu kita baca kejadian ah, hakim hakim 16. Sekarang dia ketemu dengan seorang spy. Matahari adalah nama seorang spy Belanda waktu perang dunia kedua. She's very beautiful and very seksi. Dan banyak sekali suraku orang yang tertipu oleh wanita yang pakai nama Matahari itu. Kalau nama matahari kan nama Indonesia. Ini Samson seperti matahari. Dan dia ini seorang yang profesional. Sudah diberitahu jangan minum minuman keras. Dia pergi dan seluruh hidupnya diingat Samson and Delilah. Delilah artinya melemahkan. Kita harus tahu kelemahan kita masing-masing. Kalau kita para pria sudah diselamatkan, ya, dan selalu jatuh soal wanita, ya jauhilah. Kapan ada teman saya dia bergurau, tapi saya kira tidak baik bergurau seperti itu. Dia pengobat hebat, doktor lagi suatu, gelarnya banyak. Ya saya ini kan biasa-biasa aja. Dia ini wah orangnya pandai hebat kalau khotbah seperti ini. Saudara, saya ini paling suka pelem saudara. Pelempuan katanya. Wah -wak, saudaraku. Lah kalau kita ini kelemahannya soal harta. Ya kita jauhi dong. Amin. Karena itu Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Seharusnya gereja Tuhan menghancurkan pintu gerbang neraka. Pintu gerbang alam maut. Kita ini bukan menyendiri karena takut. Enggak. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tapi dia mendekatkan diri. Delilah tinggal di lembah Sorek. Sorek itu artinya anggur pilihan. Dan justru dia mendekati. Saya masih ingat penginjil Jeremy sahabat saya. Jangan pergi yang malaikat pun takut pergi. Ayo ulangi, jangan pergi ke tempat yang malaikat pun takut pergi. Loh saudara, hati-hati. Yang kelemahannya apa kita harus tahu ya. Wanita dijajah pria sejak dulu. Amin. Dijadikan perhiasan sangkar madu. Apa lanjutannya? Tapi ada kala pria tak berdaya. Tertunduk di sudut gerling. Wanita. Coba diketipi gini. Kelapak-kelapak. Kalau hey, para pria di hari sini, kalau kamu tertarik pada wanita yang bukan pasanganmu, dan kamu pura-pura, dosa dimulai dengan notul, notul HP. Ketika kamu memuji dia, seharusnya istrimu yang kamu puji. Hati-hati, berdoalah sebelum didoakan. Satu kali saya melihat ada tulisan, sembayanglah sebelum disembayangi. Disembayangi itu kalau sudah mati, saudaraku. Tapi Simpson, merasa nyaman. Kapan itu ada teman saya, orang kaya, dan jatuh cinta pada wanita yang bukan istrinya. Kalau tadi yang wanita pertama itu dia tertarik karena hawa nafsu. Yang kedua karena dia bayar. Kalau ini jatuh cinta, bahaya saudara bahaya sekali. Ya, saya ingat dulu pemimpin saya berkata, Arifin, kalau Jennifer live, kalau kamu jatuh cinta, lapor saya. Siapa? Betul, supaya selamat. Nanti puji Tuhan, sebulan dari sekarang, tanggal 15 Mei saya merayakan dengan pertolongan Tuhan pernikahan saya ke 46. <tuk> Glory to God. Not because I'm good, He is good. Lagu saya tiga hari yang lalu. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. Lalu saya nyanyi. I'm not so good. I'm not so good. I'm not so good. Only God is good. Itu pengakuan saya pada Tuhan. So help me God. Karena saya bisa juga jadi Simpson. Kalau itu kan karena pertolongan Tuhan. Saudara, saya melihat kalau Tuhan izinkan pernikahan ke-50. Nanti kita rayakan di Bali ya. Dan yang nanti merayakan ini anak-anak saya nih. Saudara, karena itu satu pencapaian. Karena anugerah Tuhan. Dan kita tahu bagaimana Simpson jatuhnya bukan di medan peperangan. Simpson jatuh di sebuah kapsalon, saudaraku. Dan dia berakhir digunduli. Beberapa kali, saudaraku. Simpson, oh. Kalau aku diikat tali baru, aku tidak berdaya. Yang belum pernah dipakai. Kecil. Pada waktu Delilah ngetes. Simpson! Orang Filistin datang dia bakar. oh kamu tidak cinta aku. Lalu kemudian dia berkata, kalau aku diikat dengan tali busur, tali busur dari ususnya binatang, dia menyentuh mayat sekali lagi. Semua orang yang tidak ada roh Allah itu zombie, mayat berjalan dengan wanita pertama, yang kedua dan juga lila. tapi yang ketiga dia ngaku. Karena didesak-desak seperti mau mati rasanya. Wanita Filistin ini lebih kuat dari seribu tentara Filistin. Tiang aku, aku ini Nasir Allah. Kalau rambutku dipotong, aku tidak berdaya. Dan dia sekali ini dia securahkan isi hatinya. Dan kemudian saudaraku diam-diam digunduli. Bukan di medan pertempuran. Jatuhnya di kapsalon dan kemudian matanya dibutakan. Mata ini digunduli rambutnya. Setelah itu, saudaraku matanya dibutakan dan kemudian dijadikan binatang, yaitu di tempat pengirikan, pengirikan gandung atau bisa juga yang lain. Nah, ini saudaraku. Tapi gambarnya keliru, Maksudnya gondul, saudara. Gundul artinya pengurapannya hilang. Amen. Tapi ada kabar baik. Rambut Simpson mulai tumbuh kembali. Kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang pernah jatuh. Saya katakan rambut Simpson akan tumbuh kembali. Tapi seperti saya katakan. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Awalnya hebat. Dia dilahirkan secara mujizat. Seperti Yesus dilahirkan dari wanita tanpa campur tangan pria satu pun. Lalu kemudian dia bertumbuh, Yesus juga bertumbuh. Dan kemudian roh Tuhan memenuhi dia. Simpson juga mengalaminya. Tapi Yesus berjalan keliling berbuat baik melepaskan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Yang ditekan oleh iblis. Sebab roh Tuhan, kuasa Tuhan menyertai dia. Simpson berakhir seperti ini. Dan kemudian saudaraku, mereka adakan pesta besar. Di dalam sebuah peperangan, mereka percaya ilah mereka mengalahkan Allah Israel. Dagon mengalahkan Yehova. Sebab buktinya, Simpson, pembunuh saudara kita, ada di tengah-tengah kita, dalam keadaan buta dan jadi Buddha. Panggil Simpson untuk melawak bagi kita. Seorang hamba Tuhan menjadi pelawak. Tapi banyak gereja sekarang isinya stand-up komedi. Saya pilih Pak Anton sebab dia bukan pelawak. Dia seorang gembala. Saya katakan pada yang saya pimpin. Humor boleh, joke jauh usah. Sebab kita mewakili raja. Dan datang Simpson. Dipimpin seorang anak kecil. Ada seorang hamba Tuhan kata -kata bahasa dia pernah melayani di dalam di Belanda. Dulu Belanda mengenalkan kita pada Yesus. Sekarang Indonesia mengenalkan mereka kembali pada Yesus. Saya berbicara tentang bangkitnya generasi muda. This is KGC. Kingdom Generation Community. Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Revival. Di tengah anak-anak muda. Di tengah-tengah remaja. Bahkan anak-anak. Saya percaya anak-anak akan dibangkitkan Tuhan. Saudaraku. Dan berkata bawalah aku. Kedua pilar penyangga utama daripada temple ini. Dan saat itu dia berdoa. Doanya sama. Dada. Thank you Jesus. Jesus. Dada. Balaskan sakit hatiku atas mataku ini. Tuhan dalam kemurahannya berkata oke. Okay. Dan kemudian kekuatan itu kembali. Dan yang tertimpa bangunan terlebih banyak yang mati daripada apa yang dilakukan Simpson seumur hidupnya. And this is the tragedy. Bagaimana akhir hidupnya? Kita lihat saudaraku, ada katanya kuburan Simpson. Bisa ditampilkan, ada slide-nya di situ. Ini adalah cemetery ataupun sepulcher daripada Simpson. Dan saya bayangkan harusnya ada tulisan ini. Dia tidak rest in peace. Pertama, akhir hidupnya unholy. Tidak suci. Unrighteous, tidak benar. Tidak dalam kebenaran. Dan yang ketiga berat. Unchanged. Lagunya ku masih seperti yang dulu. Saya tantang saudara. Mau diurapi Tuhan? Not to make you feel good. But to glorify the Lord untuk memuliakan Tuhan. Saya minta kunci ke bagi pendiri semua.